الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa da'afa subkiyu wal azra'i wa ghayruhuma qawlal khawarizimi wa ghayrihi anna ilbasal abi saghira aliyan yumalikuhu iyyahu wa da'afa dan telah melemahkan as-subuki oleh Imam Subuki wal Azra'i dan Imam Azra'i wa ghayruhuma dan selain keduanya qaulal khawarizmi wa ghairi akan perkataan pendapat maksudnya Imam Khawarizmi mazhab Syafi'i juga ya. Wahai dan selainnya. Inna ilbasal abi, apa katanya? Sesungguhnya memakaikan seorang bapak as-saghira akan anak kecil, ya, anaknya maksudnya. Halyan akan perhiasan, boleh baca hulyan juga. Yumalliku iyyahu itu berarti dia telah mempermilikkan kepadanya, ya, ya. Berarti dia telah mempermilikkan kepadanya, kepada anak kecil itu. Nah, kepada anak kecil itu akan bajunya itu. Jadi dipakai baju, ya, itu berarti telah mempermilikan, memberikan hak milik. Itu pendapat itu dibantah. Ya, pendapat itu dibantah. Artinya berarti pendapat Al-Khawarizmi itu enggak pakai sigot jadi gitu. Dibantah oleh Imam Subuki dan Azra'i itu enggak jadi, mesti pakai sigot kalau mau dikasih. Wa naqala jama'atun dan telah mengutip oleh satu jama'ah an fatawil kafali nafsi daripada fatwa dari fatwa Imam Kofal, Syekh Kofal dirinya sendiri. Fatwa beliau sendiri. Apa fatwanya? Jamaah mengutip fatwa beliau. Anna'u lau ja'aza binta'uma amti'atin bila tamlikin. Bahwasanya anna'u lau jikalau ja'aza bintau jikalau ia mengirimkan akan kepada anaknya ma amti'atin serta mata benda. Bila tamlikin dengan tanpa memberikan hak milik yusaddaqu biyaminihi fi annahu lam yumallikha maka dibenarkan dia bapaknya seseorang itu ya, anak bapaknya ini maksudnya biyamini dengan sumpahnya fi annahu pada bahwasanya lam yumallikha bahwasanya bapaknya tidak memberikan hak milik akan dia akan barang mata benda itu ini da'atsu jika putrinya mengakui mendakwakan akan dia berdakwa kepada orang tuanya nah, ini pendapat ya
yang dikutip oleh satu jamaah dari fatwa Imam Kofa sesuai dengan pendapatnya Imam Subuki, Syekh Subuki dan ya Imam Subuki dan Imam Azra'i. Artinya ya mesti pakai sigoh baru bisa hak milik. Mesti pakai sigot dulu, mesti dibilang. Wa hadza shari'un fi raddi ma sabaqa anhu. Ini jelas di dalam membantah apa yang pendapatnya, membantah pendapat yang telah lalu darinya. Wa aftal qadi fi man ba'asa bintahu. Wa aftal qadi dan telah wa aftal qadi fi man ba'asa bintahu wa jihazaha ila dari zawji bi annahu in qala haza jihazu binti fa huwa milkun la'a wa illa fa huwa ariyatun wa yusaddaqum yaminihi. Wa ka khila'il muluki li'tiyadi adami labzi fi'a indaha. Wa aftal qadi dan telah memberikan fatwa oleh al-qadi. Biasanya ini adalah qadi Husain. Ya. Fi man ba'asa ya, tentang seseorang, ya, pada seseorang yang mengirim ya. Bintahu yang mengirimkan putrinya wajazah dan mata bendanya ila dari zauji kepada rumah suaminya. Jadi bapaknya ngirimkan mata benda ke rumah suaminya, mata benda itu untuk putrinya. Jadi putrinya udah punya suami. Bi'annahu in qala dengan bahwasannya bapaknya jika dia berkata bapaknya haza jihazu binti. Ini adalah mata benda anakku, putriku. Fa'wa milkun laha. Maka dia itu milik baginya, bagi putrinya. Ya. Karena dia ngomong begitu. Haza jihazu binti. Ini adalah mata benda putriku. Wa illa jikalau dia enggak ngomong kayak begitu bapaknya, fa huwa ariyatun, maka dia namanya pinjaman. Bukan hadiah. Wa yusaddaqu bi yaminihi, dan dibenarkan ia orang tua dengan sumpahnya. Jadi andai kata nanti dibawa pengadilan atau bukan, tapi diadilin, disuruh sumpah orang tuanya, dibenarkan orang tuanya sumpah. Wa ka khila'il muluki, dan seperti ya pakaian pemberian dari raja-raja. Khila' ini khil'atun jamaknya khila'. Pakaian pemberian dari raja-raja. Jadi raja-raja memberikan pakaian, apakah baru atau bekas, dia beri pakaian. Li'tiyadi adamil labsi fiha, karena biasa tidak pakai lapas badannya. Jadi aja. Intah. Artinya dia adalah hibah dan tidak perlu kepada sigo. Ya, jadi rajanya enggak mesti ngomong saya hadiah, enggak mesti gitu. Wa naqala syekhuna Ibnu Ziyadin an Fatawi bin Khayyati iza ahda zawju li zawjati ba'da al-aqdi bisababihi fa innaha tamlikuhu wala yahtaju ila ijabin wala wa qabulin. Wa naqala syaikhuna, dan mengutip oleh guru kami
Ibnu Ziyadin, ya, Ibnu Ziyad, guru Imam Zainuddin, Zainuddin. An fatawi Ibnil Khayyati, daripada fatwa Ibnil Khayyat. Jadi beliau mengambilnya dari fatwa Ibnil Khayyat, gurunya, yaitu Ibnu Ziyad mengambil dari fatwa Ibnil Khayyat. Iza ahda zawju, apa? Apabila memberikan hadiah oleh seorang suami li zaujati, kepada istri dikasih hadiah, ba'dal akdi, setelah akad, bisababi, dengan sebabnya, dengan sebab akad, dia senang, dia senang, si suami senang kepada istrinya, mau nikah sama dia, lalu dikasih sesuatu. Ini di luar daripada ya apa namanya mahar, kemudian bawa-bawaan tuh di luar itu. Ini khusus dia berdua. Fa inna tamlikuhu, maka sesungguhnya itu istri memiliki akan dia akan pemberian tadi. Wala yahtaju, dan tidak butuh ia si suami ila ijabin wa qabulin, kepada ijab dan enggak butuh ya hadiah itu kepada ijab dan qabul. Ya, enggak butuh ijab qabul. Jadi di kamar umpama habis akad, di kamar habis akad tuh suami langsung kasih sesuatu istimewa. Di luar mahar, di luar bawa-bawaan. Khusus buat adinda sayang katanya, masya Allah. Di luar itu semua, masya Allah. Rupanya suaminya miliarder. Nah, itu enggak pakai ijab kabul enggak apa-apa. Enggak mesti saya berikan kepadamu, saya terima barangmu. Enggak mesti begitu. Ya. Kasih aja jadi. Wa min zalika ma yadfa'u ar-rajulu ila al-mar'ati sub'az-zawaji mimma yusamma sabi'atan fi 'urfina wa ma yadfa'uhu ilayha idza ghadibat aw tazawwaja 'alayha fa inna dhalika tamliku al-mar'atu bi mujarradi dab'i ilayha intaha. Wa min zalika, dan di antara demikian itu, artinya sesuatu yang tidak perlu kepada ijab dan qabul, adalah ma yadfa'u rajul, sesuatu yang diberikan oleh seseorang laki-laki ilal mar'ati, kepada perempuan, istrinya maksudnya. Suami beri sesuatu kepada istri. Subhaz zawaji, subuh pernikahan. Jadi dia nikah umpama kapan? Pagi Jumat. Lalu subuh besokannya. Berarti hari Sabtu subuhnya. Sabtu subuh dia bagi istrinya. Mimma yusamma sobi'atan fi urufina, daripada sesuatu yang dinamai sobi'ah pada uruf kami. Ini namanya sobi'ah. Ya. Ya, itu namanya sobi'ah. Di antara sesuatu yang dinamai sobi'ah fi urfina, di dalam uruf kami. Wa ma yadfa'uhu ilaiha, nah itu udah begitu itu. Jadi subuh-subuh dia kasih itu. Itu enggak mesti pakai sigot. Suami beri sesuatu kepada istrinya enggak mesti pakai sigot. Kasihannya dia ngasihnya subuh-subuh. Subuh-subuh pernikahan dia. Umpama nikahnya hari Jumat pagi, lalu besok kan mau subuh tuh.
subuh itu. Namanya istilahnya sawihah. Kenapa? Sebab waktu subuh itu indah. Habis nikah kayak begitu. Wa ma yadfa'u ilayha. Nah, ini contohnya lagi. Dan sesuatu yang ia berikan kepadanya, nah ia berikan akan dia akan sesuatu itu ilayah kepadanya istri, ya. Suami beri sesuatu kepada istri, iza ghadibat, apabila marah iya si istri, ya marah diberi sesuatu sama suaminya. Au tazawwaja ilayha, atau si suami menikahi atas perempuan lalu dia berikan sesuatu, ya senang dia si suami nikah sama si perempuan itu. Fa inna dzalika tamlikul mar'atu, maka sesungguhnya demikian itu seorang perempuan itu dapat memiliki barang itu, bi mujarradi daf'i ilayha, dengan semata-mata hanya ya dengan semata-mata memberi kepadanya, kepada perempuan, enggak mesti pakai sigal. Kenapa? Karena udah di awal ini tadi, ya sesuatu apa marah, di awal dengan marah dikasih sesuatu biar diam. Habis nikah dikasih sesuatu, kenapa? Karena bahagia. Jadi bisa lantaran sesuatu yang marah, bisa sesuatu yang gembira. Biar adem. Atau habis hafal alfiah dikasih baju. Nah, itu juga enggak mesti pakai sigot. Ya, enggak mesti pakai sigot, hadiah tuh, guru hadiah kepada murid. Atau habis diajarin sama gurunya, dibagi sesuatu murid sama guru. Membagi sesuatu karena udah menjadi fasilitas tuh murid dapat ilmu banyak, ya muridnya mau bagi sesuatu sama gurunya. Ada seorang murid, ya dia udah sukses, udah keluar dari pesantrennya, udah sukses, gurunya dibeliin tanah sama muridnya. Masya Allah. Luar biasa. Dia terima kasih banyak ketika dia pesantren sangat diperhatiin. Masya Allah. Dibeliin tanah tuh. Sekian hektar tanah ini. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Itu enggak mesti pakai sigot. Saya berikan, enggak mesti begitu. Tapi yang bagus adalah pakai itu ya. Kalau enggak ada apa-apa pakai. Saya berikan hadiah buat guru. Kalau memang habis melakukan sesuatu gitu. Tapi sebaiknya itu pakaiin aja. Sebab biar apa? Biar jelas memberikan sesuatu. Karena udah lama itu ya. Udah lama ngajinya ini hadiah buat guru. Biar apa? Biar jelas itu adalah hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.